Generasi muda bagaikan harta karun bangsa, mereka adalah penentu dari kemajuan bangsa di masa depan. Disinilah para bibit bangsa dibina agar berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat di masyarakat. Di kota yang dipenuhi cita-cita ini, berdirilah sebuah sekolah menengah pertama yang bercita-cita menciptakan generasi gemilang di masa depan, generasi yang unggul berprestasi dan kompetitif. Sekolah itu bernama SMP Nahdlatul Wathon Jakarta. Alhamdulillah, saya Kepala Sekolah SMP Nahdlatul Wathon Jakarta menjelaskan tentang profil SMP Nahdlatul Wathon Jakarta. SMP Nahdlatul Wathon Jakarta resmi berdiri pada tanggal 20 Juli 1998 dan pada saat itu juga SMP Nahdlatul Wathon Jakarta siap untuk menerima peserta didik baru. Alhamdulillah, sesuai dengan perjalanan harapan kami semua, lambat laut SMP Nahdlatul Wathon Jakarta sampai saat ini berjalan dengan lancar dan peserta didik semakin bertambah. Lingkungan SMP Nahdlatul Wathon Jakarta terletak di Kampung Pisangan, RT 001, RW 03, Penginan Cakung, Jakarta Timur. Kurikulum yang kami gunakan pada saat ini adalah kelas 7, menggunakan adalah mandiri belajar. Kemudian kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Yang pertama adalah unggulannya adalah paskibra. Kemudian unggulan kami berikutnya adalah ada ekskulnya, di antaranya adalah muhadharah, pramukanya, kemudian merchant band-nya, hadrohnya, kemudian murotalnya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan itu sangat mendukung kami di SMP Nahdlatul Wathon Jakarta untuk lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat luas. Pengembangan ekskul tersebut tentunya dibimbing oleh tenaga pengajar yang sudah berpengalaman di bidangnya. Karena kami adalah SMP Nahdlatul Wathon Jakarta berbasis pesantren, maka program selanjutnya adalah doa bersama, hiziban bersama, kemudian sholat duha. Selanjutnya adalah sholat zuhur berjamaah yang kami terapkan setiap hari. Standar tenaga pendidik kami, alhamdulillah, semua sudah S1 dan mengajar sesuai dengan materi pelajaran sesuai dengan yang diampunya. Kalau anak-anak ini, kita tidak melawat ke dalam rumah.
Kemudian ada beberapa guru di sini yang sudah S2-nya, alhamdulillah semua bisa menambah kemajuan untuk SMP Nahdlatul Ulama Jakarta ini. Tenaga pendidik kami menciptakan siswa yang berprestasi adalah dengan mengikuti atau ekskul-ekskul yang telah kami persiapkan, membimbing peserta didik kami dengan skill-skill kemampuan yang dimiliki oleh para guru-guru, sehingga kami berikan kesempatan untuk membimbing peserta didik sehingga bisa berprestasi sesuai dengan kemampuan-kemampuan peserta didik kami. Kemudian kompetensi lulusan SMP Nahdlatul Ulama Jakarta alhamdulillah bisa bersaing dengan sekolah yang lainnya. Bisa masuk sekolah negeri unggulan SMK, SMA negeri, sehingga nama SMP Nahdlatul Ulama Jakarta tidak tertinggal dengan sekolah yang lainnya. Guna menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMP Nahdlatul Watan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peserta didik, seperti halnya ruang kelas yang luas, lab komputer, lapangan terbuka hijau, ruang perpustakaan, UKS atau poskestren, dan sarana ibadah yaitu masjid. Kegiatan yang telah kami lakukan sejauh ini adalah banyak sekali. Program yang telah kami siapkan dalam satu tahun itu diantaranya sehingga menambah wawasan untuk bagi peserta didik untuk lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.